Ketik. Ibu, ini mana? Pelamarnya kok belum ada yang datang sampai sekarang? Satu pun gak ada yang muncul. Gimana mau wawancara kalau gak ada orangnya? Nah, tuh baru pada datang, Bu. Ibu, ini om saya, mantan teman model, Bu. Iya. Teman saya Opik, Bu, IPK-nya 4,5. Pacar saya, Bu. Luar negeri, Bu. Roma, aku lalu gendong pudar masalahan. Wawancaranya belum mulai, kan? Saya babinya Roma. Lulusan terbaik. Waktu itu kampus belum berdiri. Ibu, om saya aja, mantan model juga, Bu. Lih, Firman, Bu. Opik, Bu, model juga, Bu. 6 tahun di UK, Bu. Bu, soalnya Bu ngasih pertanyaan, gak usah pusing-pusing, Bu. Saya udah siapin jawabannya. Sekaligus sama pertanyaannya. Babenya Roma. Opik, Bu. 6 tahun di UK, Bu. Lamaran ini kok tidak ada pengalaman bekerja ya? Saya memang belum pernah bekerja, Bu. Oh. Jadi selama ini Anda memberi nafkah keluarga dengan apa? Ya istri saya dong. Hah? Tapi akhir-akhir ini dia sering ngomel, Bu. Katanya saya suami pemalas. Sama anaknya sendiri. Padahal, Bu, saya diterima ya, Bu. Saya diterima, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Opsinya terima, Bu, ya? Enggak, dia keluar dari ruangan saya. Saya diterima, Bu. Siap ruangan saya sekarang. Oke. Jadi selama ini kamu kerja apa? Ibu ngapain sih Bu nanya kerjaan saya? Udah langsung to the point aja, tanya gaji saya berapa. Baik. Berapa? Ibu, ya gimana saya bisa kasih tahu gaji saya berapa kalau Ibu belum jelasin kerjaan saya gimana? Saya Ibu itu tuh orang tuh di kantor cabang. Jelasin dong, jelasin. Bisa tahu gitu loh. Kamu tuh bener-bener cocok. Saya diterima. Kamu cocok sekali dengan dugaan saya. Kamu gak akan pernah diterima kerja dimanapun dengan kelakuan kamu yang sok tahu kayak begini. Siap, bawa Bu, saya pintar, Bu. Saya pintar, Bu. Saya berkualitas, Bu. Bu, saya janji, Bu. Bu, saya pintar, Bu. Terima saya, Bu. Wawancara tahap ini. Jadi besok tinggal datang untuk psikotes. Okay? Aduh. Sebelumnya makasih nih, Bu. Tapi lebih baik enggak usah terima saya deh, Bu. Kenapa? Kenapa? Ya iyalah, Bu. Keenakan si Oling. Si Oling kan punya utang 2 juta sama saya. Nah, terus dia bilang, "Kalau saya terima di sini, utangnya lunas." Setelah saya pikir-pikir, enggak usah, enggak jadi. Enakan dia, utang lunas, saya masih kerja di sini. Partisipasinya nih, makasih banyak. Selamat siang, salam hidup. Selamat, biar enak.